Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi di channel saya, Azman Razak. Video kali ini tentang percutian kami pada 16 hingga 19 September di Kuala Terengganu. Ini adalah sebahagian daripada video-video yang kami dapat rakamkan di sana. Semasa kami di Kuala Terengganu, kami menetap di sebuah hotel, City Plaza Hotel. Hotel ni terletak di tengah-tengah bandar. Kami sampai di sini dekat-dekat dengan maghrib dan kami letih, dan besoknya mungkin kami akan explore tempat ni. Lautan tempat yang pertama kami ialah dataran Batu Buruk, iaitu di Pantai Batu Buruk. Dah lama tak singgah kat sini. Pantai ni menarik tapi tak boleh mandi sebab berbahaya di sini. Dah banyak aktiviti dah dekat pantai ni dan banyak hiburan. Kebanyakan aktiviti kat sini ramai yang main apa, orang layang-layang ya. Budak-budak main air laut dan juga kita boleh buat aktiviti jalan-jalan cari makan. Sebab dekat sini banyak kedai-kedai makan. Budak-budak kat sini pun enjoy tu, melayan apa tu, kostum orang pakai transformer tu. Sampai tak sedar tu ada basikal nak lintas. Asyik apa orang cakap? Terpaku dengan watak transformer. Perkhidmatan beca pun ada kalau kaki penat nak berjalan ataupun ada orang-orang tua yang susah nak berjalan. Pantai dia cantik tapi banyakkan apa, kayu-kayu lah. Rata-rata di apa, water di pukul ombak lah, ke pantai tu yang nampak kotor sikit tu. Okey, untuk nak menghiburkan kanak-kanak bolehlah datang ke sini ya. Sebab ada banyak apa ni, orang cakap mainan untuk budak-budak ni. Saya sebenarnya curious dah ke depan tu, nak pergi ke tempat depan sekali tu, nengok apa ada kat situ. Kat sini memang banyak lah apa ni, kenderaan mainan untuk budak-budak dan dewasa pun ada juga, macam naik kuda tu kan, pun ada juga. Dan so baguslah untuk bawa-bawa budak-budak datang ke sini. Okey, rupanya ini adalah tempat makan adalah extension daripada warung dalam kenangan yang ada kedai dia. Ini yang dia buat di tepi pantai. So ada dua tempat lah tempat panggil warung dalam kenangan ni. Satu di pantai, satu lagi di dalam kedai. Ramai sangat tempatnya. Ni hati-hati nak singgah makan kat sini tapi oleh kerana ramai orang tu tak jadilah kami.
makan di sini. Tapi kami ada pilihan lain, iaitu sebuah kafe tak jauh daripada Pantai Batu Buruk satu tadi. Ini saya dapat tahu daripada salah seorang YouTuber yang viralkan tempat ni. Tempat ni agak tersorok lah tempat dia. Jauh daripada main road, kena masuk dalam sikit. Jalan nak menuju ke pantai juga. Orang tak berapa ramai, hanya orang tertentu yang tahu sahaja yang akan datang sini. Ia sebenarnya ialah sebuah kawasan rumah yang luas, kawasan dia. Dan dibina ni untuk mungkin untuk hobi dia kot, berminat untuk buat kopi. Tempat ni dikenali sebagai Jolly Good Cafe. Ini merupakan kali pertama kami datang ke sini. So kami masuk terus dan tengok apakah menu yang disediakan. Rupanya makanan di sini serupa juga seperti kafe-kafe lain. Ada kopi, minuman kopi dan juga ada macam croissant. Makanan-makanan di kafe lah. Kerja dia pun peramah, pandai lain orang lah. Meja ada disediakan di dalam bangunan ni dan juga di luar. Itu terpulang pada masing-masing lah. Kami seronok berada kat luar ni sebab dia vibe dia bagus. Okay, sambil-sambil nak menunggu makanan tu, saya explore lah tempat ni, kawasan ni. Lihat tempat meja dia, meja dia kat mana, kursi kat mana, bidang air kat mana. So explore lah sedikit. Oh, rupanya kat sini pun ada meja juga, kalau dah penuh kat luar tu. Okay, ni dekat belakang kafe tu. Wah, dia lah tanah dia luas, kawasan dia luas. Tu ada rumah owner dia. Jom kita tengok bidang air dia. Oh, kat luar ni ada sinki, ada cermin. Sebelah kiri ialah tandas. Tandas dia bukan tak siap tau, dia punya dinding tu sebenarnya memang kreativiti dia lah. Dia biarkan macam tu, nampak cantik sikit lah. Sambil menunggu kopi siap, saya pergi tengoklah dia punya petugas dia. Ni orang tukang kopi maker dia, budak-budak yang jaga kaunter tu. Memang baiklah budak-budak ni. Tak kedekut ilmu, duduk cerita pasal kopi, suasana kat sini. Ni kedai dia ni. Cerita tentang sejarah Jolly Good Cafe ni. Asal dia macam mana, dia apa nama asal dia, nama tukar apa, nama tukar dan seterusnya lah. Banyaklah dia cerita. Dia ni orang Melaka.
datang merantau kot. Tapi itulah tengok oi, orang ada di mana? Di sini. Orang Melaka datang sini. Lama dah. Air dah siap dah. Cuma makanan dia tak sampai lagi. Okey, ini suasana dalam kafe. Kita tengok apa makanan dia ada. No itin ada, ada makanan kek. Kek-kek yang kita berminat. Kuih kemuih. Nampak macam meja tak kemas lagi sebab pekerja dia tak ramai ya. Nampak seorang lelaki je, lain ada perempuan dua orang lah. Itu pun anak buah kot, owner dia. Okey, ini masanya untuk test power dia punya kopi ya. Memang sedap lah, sedap. Memang terasa. Oh, sampai terangkat tu. Oh, makanan pun dah sampai. Ini yang kami order. Okay, harga makanan dan minuman ni super jugalah macam kafe-kafe lain, standard. Tapi makanan dia memang sedap. Biasalah ambil gambar dulu sebelum kita makan. Okay, ini masanya kita nak enjoy the food. Nak rasa. Tapi dari segi presentation tu nampak memang sedap lah. Nampak tu anak perempuanku. Dia tengah Google Jody Good Cafe ni kat Facebook. Tengah mencari ada tak orang viral kan. Tak, aku cari Jody. Dia, sebab dia tak pernah tahu tentang tempat ni. Anak-anak aku dan cikgu kata memang sedap makanan dia. Berhati dia kap. So saya rekomen lah korang datang ke Johnny Good Cafe. Okay, semasa berborak dengan pekerja ni, adik ni dia beritahu ada pantai, itu Pantai Batu Buruk 2 kat situ. Dia bagi direction lah. So kami pun ikutlah yang direction yang dia bagi. So kami jumpa betul-betul ada satu Pantai Batu Buruk 2. Pantai ni agak tersorok lah, jauh, tak berapa jauh daripada Pantai Buruk 1. Dia berdekatan dengan kafe ni tadi.
tempat ni tak ramai orang. Seronok lah, tak ada sesibuk macam Pantai Buruk satu. Dia ada gerai, gerai makan atau warung-warung lah tepi-tepi tu. Dan kalau kita pergi ke pantai tu, ada meja-meja lah, meja makanan disediakan. Di sini suasana dia lebih relax lah, orang tak ramai. Pantai dia pun lebih bersih daripada Pantai Buruk satu. Cantik pemandangan dia ni. Hujan rintik-rintik dah mulai turun, so masa kami untuk beredar daripada sini. Okey, itu saja untuk info hari ini dan untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Saya harap info ini dapat bantu anda jika datang ke Kuala Terengganu. Singgah-singgahlah di Jody Good Cafe. Akhir kata, terima kasih semua kerana support. Bye.